ini kita ngebahas soal penalaran umum tapi berkaitan sama hitungan aljabar oke okay? nah meskipun ini soal hitungan sebenarnya soalnya gampang kebanyakan kita hanya mencari uh, kayak gini soal nomor 15 nilai mana yang paling kecil kalau nomor 16 nilai mana yang lebih besar dari bilangan yang diberikan oke okay? nah untuk mengetahuinya Ya, meskipun soalnya gampang, tapi ya bagi sebagian orang ini menjadi e, membingungkan. Oke. Okay? Apalagi kalau seandainya ngitungnya lambat, maka agak lama menyelesaikan soal ini. Sementara kita dikejar waktu. Nah, kita bahas langsung aja nomor 15. Manakah bilangan berikut yang paling kecil? Kalau ini kita hitung satu-satu, itu kan lumayan lama. Oke. Okay? Terus gimana solusinya biar cepat? perkirakan saja nilainya. Oke? Okay? Semuanya kan bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang dua angka belakang koma. Oke? Okay? Ini dua angka belakang koma, dua angka belakang koma. Jadi kalau sandi dikalikan, jumlah angka belakang komanya sama. Oke? Okay? Maka nggak perlu perhatikan nol komanya, nol komanya. Kalikan saja 45 sama 65 misalkan. Dan kita hanya perlu memperkirakan kira-kira nilainya lebih besar atau lebih kecil dari berapa. Yang ditanyakan paling kecil, 0,45 kali 0,65. Kalau nggak tahu berapa hasil perkaliannya, cek aja kalau 40 dikali 60 itu berapa? 2.400. Oke? Okay. Karena ini 45 kali 65, kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 2.400? Lebih besar. Jadi ini lebih besar dari 2.400. Oke? Okay. Karena ini ada nolnya 0,2.400. Dua angka belakang koma kali dua angka belakang koma hasilnya nanti empat angka belakang koma. Jadi yang ini, yang pertama lebih besar dari 0,2400. Terus 0,23 kali 0,95. Oke. Okay. Nah 0,95 ini kan dekat ke kalau 95 kan dekat ke 100. Jadi 23 kalikan aja ke 100. Oke? Okay. Kalau 23 kalikan 100, 2.300. Karena ini lebih kecil dari 100, maka hasil kalinya lebih kecil atau lebih besar dari 2.300. Lebih kecil berarti kalau yang B itu lebih kecil dari 0,2300, oke? Okay? Yang C 0,33 kali 0,85, ambil aja ini 30, ini ambil aja 80, 30 kali 80 2.400, karena ini lebih besar dari 30, ini lebih besar dari 80, maka hasil kalinya lebih besar dari 2.400, oke? Okay? 0,2400, 0,42 kali 0,72. Ayo, bisa nebak nggak? Lebih besar dari berapa? Ambil aja nih 40, ambil nih 70. 40 kali 70, 2800. Karena, karena ini lebih besar dari 40, ini lebih besar dari 70, maka hasil kalinya lebih besar dari 2800. Oke, okay? 2800. Karena 0,2800. Oke, okay? 40 ini 60. 40 kali 60, 2.400, berarti ini lebih besar dari 0,2400. Coba, yang mana yang paling kecil? Yang B. Yang B itu lebih kecil dari 0,23. Sementara yang lain lebih besar dari 0,24, lebih besar dari 0,24, lebih besar dari 0,28, lebih besar dari 0,24. Maka yang paling kecil, si B. Kalau ditanya yang paling besar yang mana? Ya, D jadi yang paling besar kalau kita bandingkan hasil kalinya. Oke? Okay? Paham? Jadi kita nggak perlu nyitung detail, bulat-bulatkan saja, perkirakan saja, oke? Okay? Kira-kira dia lebih besar dari berapa, oke? Okay. Bulatkan aja ke atas atau ke bawah, tergantung mana yang lebih dekat. Yang penting, ketika ini kita, misalkan yang angka pertama kita bulatkan ke atas, angka keduanya bulatkannya, eh sorry, kalau bulatkan ke bawah ini juga bulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya bisa dipastikan lebih besar atau lebih kecil dari angka uh, yang kita bulatkan tadi. Sekarang nomor 16. Kalau nomor 15 ngomongin pecahan desimal. Nomor 16 pecahannya pecahan biasa. Dikali sama pecahan desimal. Berapa bilangan yang bilangan yang nilainya lebih besar dari 5 per 12 kali 0,60 itu yang mana? Untuk mengetahuinya, sederhanakan dulu bentuk ini. Akan lebih bagus kalau semua bilangannya jadikan pecahan biasa. 5 per 12 dikali 0,60 itu sama dengan 6 per 10. Oke, okay. 60 per 100 atau 6 per 10. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Ini 1, ini 2. 5 sama 10 juga gitu. 1, 2. Berarti ini nilainya sama dengan 1 per 4. Nah, mana yang nilainya lebih besar dari 1 per 4? Ya gini. 5 per 6 dikali berapa? 3 per 10. 2, 2, 1 per 4, sama, sama yang tadi. Oke, okay. yang ini 5 per 10 dikali 0,5. Jadi 5 per 10 dikali 5 per 10. Oke, okay. ini 1 per 4 juga. 0,5 itu kan 5 per 10. Ini setengah kali setengah, 1 per 4. Kalau 5 per 8, kali 5 per 10. Oke, okay. ini coret. Jadi berapa ini? Jadi 2, jadi berapa itu? 5 per 16. Nah, 5 per 16 dibandingkan 1 per 4, besaran mana? Besaran 5 per 16. Kalau bagi yang bingung menentukannya, samakan aja penyebutnya. Ingat, penyebutnya disamakan. Jangan pembilangnya disamakan. 1 per 4, jadikan per 16, maka itu sama aja dengan 4 per 16. 16 bagi 4, 4 kali 1 jadi 4. 4 per 16 dibanding 5 per 16, besaran siapa? besaran 5 per 16. Berarti yang lebih besar jawabannya adalah C. Gimana dengan D sama E? Sebenarnya kalau di ujian, nggak perlu hitung lagi. Kalau mau dihitung, yang D itu kan 5 per 11 dikali 0,44. Itu sama dengan 44 per 100. Oke. 44 sama 11 sudah dicoret. Jadi berapa itu? 4. 4 kali 5, 20 per 100. 20 per 100 sederhanakan 1 per 5. Oke, okay. seperlima sama seperempat kecilin seperlima. Kalau penyebutnya makin besar, hasil pecahannya makin kecil. Satu kue dibagi 5 sama satu kue dibagi 4. Oke, okay. mana yang kita bakal dapat lebih besar? Ya ketika satu kue bagi 4. Lebih besar ukuran pembagiannya. Nomor 17. Oke, okay. kalau 55 kali 0,25, 5 per 5 ini 1. Kali 0,25, dapatnya 0,25. 0,25 itu seperempat. Sekarang nomor 17, angka yang tepat untuk menggantikan x adalah kita punya 5, kemudian 10, 7, 12, terus 9, lalu kemudian x. Nah, untuk menentukan nilai x, yang paling penting kita cari dulu pola bilangannya, pola perubahan dari satu angka ke angka berikutnya. Harus temukan polanya, standarnya. Memulainya itu satu-satu. Ini kalau bisa langsung akan lebih bagus. Oke? Okay. Coba perhatikan. 5 ke 10 ada dua pilihannya. Kita eh, polanya itu secara sederhananya. Jadi pola sederhananya sebagai dasar kita melakukan perhitungan. Kalau angkanya makin besar, makin besar, maka polanya dua kemungkinannya. Ada bisa tambah atau bisa kali. Oke? Okay. Kalau angkanya makin kecil, maka polanya ada dua juga kemungkinannya, bisa kurang atau bagi. Oke? Okay? Makin besar jarak angkanya, maka bisa kali atau bagi. Kalau dekat-dekat jaraknya tambah atau kurang. Lima ke sepuluh bisa ada dua pilihannya, bisa tambah, bisa kali. Kita coba tambah dulu, misalkan. Tambah lima berarti. Sepuluh ke tujuh, nggak mungkin bagi, kurang tiga. Tujuh ke dua belas? tambah 5. 12 ke 9, biar 12 jadi 9, kurang 3. Sekarang lihat, berpola nggak? Pola. Ganti gantian antara plus 5 sama min 3. Plus 5, min 3, plus 5, min 3. Berarti berikutnya, plus 5 lagi. 9 tambah 5, 14 berarti jawabannya. Oke, maka jawabannya adalah B, 14. Nomor 18. 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, X sama Y. Ditanya X sama Y-nya berapa? 1, 3, 4, 7, 11, 18, kemudian 29, X, Y. Oke? Nah, sekarang, sekarang coba. Silahkan coba dulu. Uh, di-pause kalau nanti udah dapat. Atau mungkin nggak dapat hasilnya. Baru di-cek uh, pembahasannya. Oke? Silahkan coba dulu. Oke. Okay. Dapat jawabannya? Kalau kita pakai yang tadi 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 11 tambah 4. 11 ke 18 tambah 7. 18 ke 29 tambah 11 dan seterusnya. Kelihatan agak ...nggak eh, enggak berpola. Oke. Okay. tulis dulu. Tambah berapa 1 ke 3? Tambah 2. 1 ke 4, eh 3 ke 4, tambah 1. 4 ke 7, tambah 3. 7 ke 11, tambah 4. 11 ke 18, tambah 7. 18 ke 29, tambah 11. Nah, ini tambah berapa? Kalau dilihat secara sekilas, ini seolah-olah nggak berpola. Oke? Okay. Tapi kalau dilihat lagi secara detail, kita nggak harus lihatnya kayak gini. Oke? Okay. Kalau mau dilihat uh, detail, coba lihat ini. 1, 3, 4, 7, 11. 1, 3, 4 7, 11. Sama nggak? Kecuali angka 2 di depan ya. Angka 2 di sini nggak ada. 1, 3, 4, 7, 11. 1, 3, 4, 7, 11. Persis sama? Persis sama. Berarti kalau kita ikutin urutan ini, berarti berikutnya tambah berapa? Ya kalau sesuai urutan angkanya, berarti berikutnya tambah 18. Habis tambah 18, tambah berapa lagi? Tambah 29. Berapa 29 tambah 18? 29 tambah 18 itu nilainya sama dengan 47. Cek dulu, ada kan 47? Ada B sama C 47. Oke, okay. 47 nya tambah 29. Berapa 47 tambah 29? 76. Ada 47 sama 76. Ada C jawabannya. Oke, okay. atau kalau kalian sering latihan-latihan, kira-kira kita bisa langsung tahu. Oke, okay. 1 tambah 3. 4, 3 tambah 4, 7, 4 tambah 7, 11, 7 tambah 11, 18, 11 tambah 18, 29, 18 tambah 29, 47. Nanti 29 tambah 47, 76. Itu namanya deret Fibonacci. Ada namanya deret Fibonacci. Meskipun sebenarnya angka Fibonacci realnya nggak kayak gini. Oke, okay? deret Fibonacci jumlah suatu angka, jadi suatu angka, itu adalah adalah jumlah dua dari dua, jumlah dua angka sebelumnya jumlah dari dua angka sebelumnya dua angka sebelumnya kalau kita urutkan kalau angka yang benarnya dari Fibonacci yang benar, benar dari Fibonacci itu 0 1 0 tambah 1 1 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, 3, 8 tambah 13, 21, dan seterusnya. Oke, okay? nah kalau ini dia menggunakan pola Fibonacci juga. Jumlah suatu angka dimulai dari angka 4 ya, 4 itu adalah 1 tambah 3. Oke, okay? 7 adalah 3 tambah 4, 11 adalah 4 tambah 7, dan seterusnya. Sekarang ke bentuk soal berikutnya. Nomor 19 sama soal nomor 20 itu punya tipe yang sama. Nomor 19 kita diberi gambar segitiga 2 buah, kalau nomor 20 segi empat 2 buah. Gambarnya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, yang paling penting itu angka-angka di, di gambar-gambarnya ini. Katanya, nilai 3 pada segitiga A, berarti nilai 3 ini adalah hasil aritmatik, oke, semua bilangan di luar segitiga A. Jadi hasil aritmatik dari 7, 13, 8 apa hasil aritmatik? hasil aritmatik itu adalah hasil dari operasi standar, tambah, kurang, kali, bagi, oke? Okay? dari angka-angka yang ada di luar segitiga A. dengan aturan, aturan standar pada soal-soal seperti ini, setiap angka itu pakai sekali, setiap angka pakai sekali satu kali untuk menghasilkan angka yang diminta. Jadi untuk menghasilkan angka 3, angka 13, angka 8, angka 7 nya operasikan dan pakai sekali. Nggak boleh nggak dipakai. Oke? Okay? Terserah mau pakai pola tambah kurang kali bagi, gabung-gabungan itu. Oke? Okay? Kira-kira angka 3 ini bisa dapat dari mana? Coba, silahkan pikirkan dulu gimana caranya biar dapat angka 3 dari angka 13, 8, 7. Oke? Okay? Boleh pakai kali, boleh pakai kurang, boleh pakai tambah atau bagi. Ataupun gabungan dari keempat-empatnya ini. Oke. Okay. Ada yang udah? 3 bisa kita peroleh kalau seandainya 13 tambah 8. Berapa 13 tambah 8? 21. Diapakan nama 7 biar dapat 3? Dibagi 7. Oke. Okay. 13 tambah 8, 21. Bagi 7, pas dapatnya 3. Maka untuk mendapatkan angka di sini, Oke, okay, 18, 6 sama 3 nya kita operasikan sesuai dengan pola di sebelah. 18 posisinya sama dengan 13. Berarti 18 ditambah sama siapa? 6. Kita bagi 3. Bagi sama yang kayak di bawah. 18 tambah 6 berapa? 24. Dibagi 3 hasilnya? 8. Maka jawaban ini adalah 8. Oh iya, Kak lupa nulis pilihan jawabannya. Ini pilihan jawabannya 8. Oke. Okay. Terus nomor 19. Coba kita cek. nih soal aslinya. Nih, 8. Oke. Okay. 8 jawabannya. Untuk soal nomor 19 tadi. Soal nomor 19 ini pilihan jawabannya lupa di copy. Jawabannya 8. C. Oke. Okay. Sekarang untuk soal nomor 20. Nilai 9 pada segi 4A, ini sama kayak tadi. 9 ini adalah hasil dari operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4. Nah, ditanya, yang pakai tanya, ini angkanya berapa? Coba, 9 sama dengan. Silahkan pause dulu, lalu coba hitung. Kira-kira gimana cara biar dapat 9 dari angka-angka ini? 6, 4, 3, 5. Oke, silahkan pause dulu, hitung. Beri waktu kira-kira... 2 menit, coba kerjakan. Oke, udah dapat polanya. Biar dapat 9, kita bisa gunakan 6 kali 4 yang kanan kiri kali yang kanan, oke. Dikurangi sama 3 kali 5, Dikurung. kurung. Berapa 6 kali 4? 24 kurang 3 kali 5. 15. Benar nggak? 24 kurang 15 9. Iya, benar. Oke. Berarti angka yang tanda tanya ini juga dicari pakai pola yang sama. Berarti 7 kali 5 dikurangi sama 8 kali 3. Berapa 7 kali 5? 2, eh, 35. 8 kali 3? 24. 35 kurang 24? 11. Maka jawabannya adalah 11. Oke? Okay? Dah kita cukupkan. Nanti videonya akan kita tambah. Ada video-video yang akan ngebahas khusus soal-soal seperti ini, ataupun yang kayak yang di atas tadi soal tentang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataupun soal barisan bilangan. Silakan di uh, jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan uh, soal-soal video-video materi ataupun latihan soal berikutnya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.